ajar awak hari ini tiga cara. Tiga cara nak selesaikan soalan darab. Tiga cara selesaikan soalan darab. Cara pertama, cara yang semua orang dah tahu, awak dah belajar dari dulu, iaitu bentuk lagi. Bentuk ini cara yang pertama. Cara yang kedua, cikgu akan ajar awak cara teknik letik. Oh, hebat dengan nama je, hebat. Awak dah belajar, kita ajar nak pakai sistem. Yang ketiga, yang ni yang baru, cikgu belum ajar. Keras ni. Bob method. Nama hebat dah, kelompok semua orang. Kenal ke susah? Ha? Senang ke susah? Tak tahu. Kita tengok yang mana teknik yang lebih senang, yang awak suka. Eh, tiga-tiga cara ni, awak boleh guna mana-mana cara dalam perasaan ni. Eh, guna semua. Ini kan satu yang awak kata senang. Contoh soalan nombor satu. 45 darab 2 per 3. Berapa? Kita buat bentuk lazim. 45 darab 2 3. Ini ialah bentuk lazim yang awak dah belajar dulu. Biasa kan? Okay, bentuk lazim ni darab nombor belakang dulu. Nombor atas darab nombor ni dulu. Kemudian baru darab nombor ni. Okay. 5 darab 3. 15. Bagus. 15. Satu ke atas. 4 darab 3. 4 darab 3. 12. Tambah satu. 15. Lima darab dua. 10. Simpan ke bawah, satu ke atas. Kita dah kata dah. 4 darab dua. 8 tambah satu. 8 tambah 5 kena buka jatuh. 3 tambah sifat 3. 1 tambah 9. 10. Bagus. Dah siap. 1035 jawapan. Yang kedua, teknik lattis. Teknik lattis tu macam mana? Cikgu dah ajar awak hari tu. Teknik lattis ni yang ini. 45 darab 23. Yang kita buat kotak. 45 boleh 4 boleh 5. 2 kotak. 23. 2 ekor. Darab 2 3. Kita buat apa? Potong. Lagi? Potong. Lagi? Potong. 5 darab 2. 10. Tulis nombor 10 macam ni. 1 0. Jangan tulis gini. Siapa tulis gini salah. Siapa tulis gini salah. Satu ruang ni satu nombor je. 5 darab 2. 10. 4 darab 2. 8. Sifat 8. Saya tulis 8 kat atas. Sifat 8. 5 darab 3. 15. 1. 5. 4 darab 3. 12. 1. 2. 5 turun sini. Sifat tambah 1. 1 tambah 2. 3. 1 tambah 8. 9. 9 tambah 1. 10. 1035. Dah dapat jawapan 1035. Bentuk sama tak jawapan dia? Sama. Boleh guna cara ni. Ini cara pertama, cara kedua. Cara ketiga, cara baru. Gerak. Bagi lurus. Baik, box method. Apa itu box method? Cara kotak. Yang mana nak guna cara kotak? Soalan yang sama dia tulis. 45 darab 23. 23. Dua nombor, dua kotak ke tepi. Dua nombor, dua kotak ke bawah. Yang ni tak payah foto. Kita pecahkan dia. 45 ni, kita jadikan dia nombor 10 dan nombor besar. 45. 45 adalah pecahan nombor 40 dan 5. 40 dan 5. 23 kita boleh pecahkan jadi macam mana?
20 bagus. 3. Ini 20. 3. 40 dan 5 ke atas 40, 5, 20, 3. Kita pun darat. Darat. 4 darat 2. Sifar berapa? 40 darat 2 800. 4 darat 3. 12. Berapa sifar? 1. 3 mana ada sifar? 40 darat 3 sifar 20. 5 darab 2. 10. Berapa sifat? 1. 1 lagi sifat. 5 darab 3. 15. Dah siap? Belum. Awak kena tambah semua nombor dalam kotak. 800 tambah 100 tambah 120 tambah 15. Ingat? Ingat. Sifat tambah sifat? Sifat. Sifat tambah sifat? Sifat. Sifat tambah lima? Lima. Sifat tambah sifat? Sifat. Sifat tambah dua? Dua. Sifat tambah satu? Tiga. Lapan tambah satu? Sembilan. Sembilan tambah satu? Sepuluh. Sama tetap? Sama. Sama tetap? Sama. Jawapan dia sama, cara kita berbeza. Ada tiga cara, inilah cara Bob method. Faham tak? Siapa rasa bentuk lagu ini senang? Kat tangan? Dua orang. Tak apa, tiga orang. Dia rasa senang buat yang ini. Siapa rasa teknik-teknik lagi senang? Enam orang. Siapa rasa box method ini senang? Ui, ramai pula satu box method. Kenapa? Kenapa suka? Sebab senang darat nombor puluh. Okey, cukup dulu untuk tiga teknik. Darab kali ini. Bye-bye.